walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step, the clock. Bab 1. Pria menyebalkan. Di persimpangan jalan raya, kendaraan terlihat lalu lalang. Mobil mewah berplat unik tengah terparkir di sisi kanan jalan. Warna hitam metalik menambah wow elegannya mobil itu. "Hei wanita sialan, jangan berdiri di situ. Apa kamu tidak lihat bagaimana sekarang kondisi mobilku?" bentak lelaki berpakaian formal yang sedari tadi mengamati bekas penyok dan tergores di bagian belakang mobil itu. Dengan memasang wajah sangar, lelaki tinggi itu berlahan berjalan tegap menghampiri wanita yang tidak jauh berdiri di samping belakang mobilnya, sambil memasukkan tangan kanan ke saku celananya. "Maaf, Bapak, jawab wanita itu gugup. Seperti di pikirannya, lelaki itu sudah siap akan menelan hidup-hidup dirinya. "Habislah aku," bisik batin Liana. Tidak berani sekilas pun melirik arah datang suara tersebut. "Apa katamu?" "Maaf, hanya itu yang bisa kau ucapkan. Dasar wanita brengsek. Apa permintaan maafmu itu sudah cukup untuk membayar segala kerusakan mobilku ini?" Rio Raharja menggertakkan rahangnya. "Memangnya kau ini siapa? Dasar wanita kampungan," hina Rio lagi. Liana hanya tertunduk mayon, tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun. "Dari penampilanmu saja, aku tidak yakin kalau kau akan sanggup mengganti semua kerugianku ini," oceh Rio lagi, sambil mengamati sepasang sepatu sudah lusuh di kaki milik Liana. Mimik senyum menghina kembali mekar di wajah Rio. "Hahaha, bahkan sepatu milikku yang telah aku buang jauh lebih keren dari sepatu yang kau pakai sekarang," oceh Rio setengah berbisik mendekatkan wajahnya ke wajah Liana. Jantung di dada Liana seolah berhenti bergetar. Sekarang bukan lagi karena gugup, tetapi menahan emosi mendengar omong kosong berisi cacian dari mulut lelaki sombong yang tidak dikenalnya itu. "Memangnya kau itu siapa? Aku tidak pernah berhutang budi kepadamu. Aku tak mengenalmu. Kenapa kau berani sekali menghinaku, menghakimi orang lain? Dasar orang kaya sombong," pekik batin Liana. Pria itu tiba-tiba mendaratkan telunjuknya di kening Liana. Sontak Liana kaget, refleks membuang tangan lelaki itu dari keningnya, sambil mundur dua langkah menjauhi lelaki itu. "Ternyata kau masih punya nyali wanita kampungan," desis Rio. "Lihatlah, rambut jeramimu merusak penglihatan mataku." Kembali Rio menyala. "Cukup," bentak Liana. Tembok kesabaran Liana runtuh akhirnya. Wajah milik Liana yang tadi tertunduk gugup sekarang berdiri tegak paripurna. Wajah kuning langsat Liana berubah memerah seketika, seperti tomat ranum. Darah di kepalanya mendidih, mau meledak. "Apa urusanmu menghakimi orang lain? Bahkan menghina orang yang tidak kau kenal?" suara Liana tegas. Sorot mata sayu Liana berubah tajam, melotot seperti mau memberi serangan balik kepada Rio. "Apa urusanku?" katamu. "Rupanya kau perempuan besar kepala, tetapi bernyali lambat," ucap Rio lagi, kembali mendongakkan kepala dengan raut wajah angkuh. "Nyata-nyata
engkau telah merusak mobilku. Kau bilang tidak ada urusan denganku. Dasar wanita rendahan tidak bertanggung jawab. Maki Rio. Menggertakkan rahangnya. Cukup tutup mulutmu. Bentak Liana. Sambil menggenggam dengan kuat tali tas lempang yang disandangnya. Bersamaan memejamkan matanya. Ternyata kebaikanku tidak ada artinya oleh orang sepertimu. Aku tadi meminta maaf kepadamu bukan karena bersalah, tetapi karena menganggap kau memiliki hati manusia. Ternyata kau tidak memilikinya. Sebaris kalimat yang dilontarkan Diana sudah cukup membayar semua hinaan Rio itu, pikirnya. Kau beraninya kau. Lirik Rio mendekati tubuh ramping Liana. Iya, aku tidak bersalah apapun dalam hal ini. Bukankah kau sendiri yang rem mendadak mobilmu? Sialan, bentak Liana sambil memegang sikunya yang masih sakit karena tersungkur ke badan jalan raya. Tangan kanan Rio mendarat cepat di bahu Liana. Dua pasang netra saling bertatapan. Tiba-tiba, Diana merasakan hawa panas menjalari dadanya, seperti ingin tersedak. Cepat Liana mengalihkan tatapannya ke samping. Hah, ada apa dengan diriku? Bisik batin Diana. Rongga pernafasanku terasa tersumbat. Begitu sulit menghirup udara. Hei, sadar Liana. Pekik hati Liana lagi. Netra indah Rio, sepasang alis hitam tebal yang melengkung milik Rio, membuat Liana salah tingkah. Dagu panjang menggantung milik Rio, menghipnotis lawan jenisnya. Tangan kanan Rio meromas kuat baju di bagian bahu kiri Liana, lalu menariknya. Apa kau ingin merasakan bagaimana tidak memiliki hati nuraninya aku? Gertak Rio dengan pandangan mata melotot menakutkan. Tiba-tiba, telepon genggam yang berada di saku celananya berdering. Refleks, Rio mendorong sangat kuat Liana dengan tangan kanan yang tadi memegang bahunya, hingga Liana terhenyak, terduduk di bahu jalan. Ah, aduh sakit, pekik Liana lirih. Halo, terdengar suara di seberang, ya. Halo, sahut Rio membalas. Rio, apa kau tidak bermimpi? Ini sudah pukul berapa? Anggota meeting pemegang saham sudah dari tadi menunggumu, ucap lelaki di dalam handphone. Hah? Iya, tunggu aku 10 menit lagi, balas Rio sambil melihat jam tangan branded berwarna hitam yang terpasang di tangan kirinya. Cepat Rio memutuskan sambungan telepon genggamnya. Dasar wanita pembawa sial, gara-gara kau aku telat meeting, membuang waktuku. Semoga aku tidak berjumpa lagi dengan wajah memuakkanmu, kerutu Rio sambil memperbaiki dasinya yang posisi out sambil berjalan menuju mobilnya. Tanpa rasa simpati sedikit pun melihat Liana terduduk lemas menahan sakit di bokong dan pinggangnya. Sial. Dasar lelaki tidak berperasaan, tidak memiliki hati nurani, jerit Liana. Hampir seluruh bajunya basah, terkena percikan genangan air. Mobil Rio yang melaju kencang, roda yang melewati genangan itu, muncret, membasahi seluruh wajah Liana yang masih terduduk di sisi jalan. Oh Tuhan, kenapa hari ini aku begitu sial, keluh batin Liana. Sambil berusaha bangkit menuju sepeda buntutnya yang tersandar di tiang listrik di sisi jalan raya, tidak jauh dari tempat dia terduduk. Semoga sampai datang ajalku tidak akan bertemu lelaki arogan dan psikopat itu, keluh jiwa Liana lagi. Dua butiran bening akhirnya menetes di pipi mulus Liana karena menahan rasa nyeri di sekujur tubuhnya. Kedua lutut dan sikunya yang lecet mengeluarkan darah tak hentinya.
Sementara pinggangnya seperti mau copot, berdiri sangat ngilu. Apakah pinggangku terkilir? Kenapa begitu sakit sekali dibawa berdiri? Bisik naluri Liana. Bagaimana aku menghadapi papa? Kondisi seperti ini. Banyak pertanyaan dan kegelisahan merasuki pikiran Liana. Liana tidak mau membuat cemas Laksono dengan kondisi yang memprihatinkan ini, hanya menambah pikiran papa saja apabila mengetahui insiden ini. Ditambah kondisi kesehatan papa yang belum pulih, bisik hati Liana sambil berusaha mengayuh sepedanya, meskipun sekujur tubuh Liana terasa remuk dan pikirannya menerawang entah kemana-mana. Apa yang akan dilakukan Liana agar insiden itu tidak diketahui papanya? Siapakah lelaki tak dikenal yang angkuh menghina Liana? Bab 2, Minimarket. Pak, saya mau beli 2 karung beras berat 20 kilo dan 30 butir telur ayam. Tolong diambilkan, ucap perempuan muda kepada bapak penjaga minimarket. Oh iya nak, sahut Pak Laksono, penjaga minimarket. Tapi maaf nak, stok berasnya tinggal yang 5 kilo sama yang 10 kilogram. Bagaimana sih pak, setiap belanja ke sini selalu kosong. Ya udah pak, saya belanja ke minimarket sebelah saja. Di sana baru buka tetapi stok barangnya banyak. Lagian barangnya lengkap, ucap mulut ember perempuan muda itu sambil berjalan menuju pintu keluar minimarket. Laksono memandang kosong ke arah perempuan yang melangkah keluar. Laksono menarik nafas dalam, lalu duduk di kursi di depan meja kasir. Laksono memandang jam dinding yang terpampang dekat dinding meja kasir. Sudah pukul 1:30 siang, kenapa Liana belum juga pulang? Bisik hati Laksono. Membeli obat ke apotek, kenapa selama ini? Pertanyaan di benak Laksono lagi. Tiba-tiba, telepon genggam milik Laksono berdering yang terletak di atas meja kasirnya. Halo, Pa. Liana singgah ke tempat Bibi Sum dulu, jadi agak telat pulang, sahut Liana di seberang. Oh, iya, Nak. Hati-hati, sahut Laksono lembut. Oke, Pa, jawab Liana. Sambungan telepon terputus. Laksono menarik nafas lega. Panggilan telepon Liana menghilangkan kekhawatiran Laksono. Liana, putri semata wayang Laksono yang dia besarkan sendiri semenjak umur 10 tahun hingga sekarang tumbuh menjadi wanita dewasa nan anggun dengan penampilan yang natural. Hasil kerja keras Laksono tidak sia-sia menyekolahkan putrinya Liana. 7 tahun telah menuntaskan kuliah S1 S2-nya. Putri Laksono, sosok anak yang cerdas berbakti kepada ayahnya. Minimarket itulah yang menopang segala kebutuhan hidup Laksono dan putrinya. Bagi Laksono, minimarket dewa penyelamat kehidupannya setelah kebangkrutan yang dialami 19 tahun silam. Pergi kau perempuan jalang, jangan engkau injak lagi rumahku, jangan sentuh putriku. Kata-kata itu masih segar diingatan Laksono. Refleks memandang potret istri bersama putrinya yang sedang berpelukan. Potret yang terpajang di samping meja kasir. Laksono mendesah, menarik nafas berat sambil meraba potret tersebut. Kerjaan putriku ini, omel batin Laksono. Hati Laksono sebenarnya tidak menginginkan memandang foto itu lagi, memutuskan memindahkan foto itu ke kamar Liana. Tapi entah kenapa, kapan Liana memindahkan kembali foto itu ke samping meja kasir. Demi menjaga perasaan putrinya, Laksono memilih membiarkan foto itu terpajang di sana. Lamunan Laksono tersadar
karena kedatangan wanita paruh baya. Tuan, sapa Bibisum kepada Laksono. Oh ya, Liana mana? Tanya Laksono datar. Apa tuan? Bibisum balik bertanya. Tadi, setengah jam yang lalu, Liana telepon, katanya, dari apotek mau singgah ke tempatmu dulu, jelas Laksono. Maaf tuan, Nun Liana tidak ada ke tempat saya, Bibisum menegaskan. Apa? Tanya Laksono khawatir. Liana ini, kemana kamu nak? Membuat papa risau saja, bisik batin Laksono. Laksono bergegas menyambar telepon genggamnya. Sementara Bibisum masih tegak terpaku, bingung di sisi kanan meja kasir. Nomor yang Anda tuju di luar jangkauan. Lagi-lagi Laksono mengulangi panggilan, masih jawaban yang sama. Nomor yang Anda tuju di luar jangkauan. Laksono mulai panik. Kemana kamu nak? Lirih Laksono. Raut wajah Laksono begitu cemas. Air muka Laksono membuktikan betapa menyayangi putrinya. Sangat takut kehilangan Liana, belahan hati Laksono. Bagaimana kalau saya telepon Rangga, menyuruh dia mencari Non Liana, tuan? Bibisum memberi opsi. Iya, silahkan, jawab Laksono cepat. Bagaimana Big Boss bisa telat datang menghadiri meeting penting? Ucap Diana, kepala bagian staff. Iya sih, seperti mimpi di siang bolong. Tahu nggak, Big Boss, disiplin tingkat dewa, ternyata bisa kecolongan juga. Sambung Agnes tersenyum lepas. Yang sedang duduk di kursi kerja sambil mengetik menekan keyboard komputernya. Hus, hati-hati mulut cabemu itu kalau ngomong, ucap Radian yang meja kerjanya bersebelahan dengan Agnes. Bersiaplah kamu ditendang dari kantor ini kalau Pak Seo mendengarkan ucapanmu, sambung Radian lagi sambil berbisik mendekatkan wajahnya ke arah Agnes. Hei Banci, aku bosan setiap hari melihat wajah jerawatan kamu itu. Orang yang pantas ditendang dari perusahaan ini itu adalah kamu, bentak Agnes sambil mendorong kuat kepala Radian. Diana hanya tersenyum datar menyaksikan tingkah laku bawahannya itu. Setiap hari seperti kucing dan anjing yang siap saling bercakaran dan menerkam. Radian meraba wajahnya sambil kembali mengoceh. Jangan-jangan kau tertarik dengan wajah imutku. Kau begitu perhatian dengan kondisi wajahku. Radian kembali menatap Agnes yang melotot seperti siap mau menerkam dirinya. Leoni yang duduk di sebelah kanan Radian yang sedari tadi diam, refleks terbahak mendengar ocehan Radian. Hiruk pikuk, tawa, omelan candaan karyawan berubah drastis hingga 360 derajat seperti sesunyi malam di area kuburan. Semua karyawan berdiri dengan wajah tertunduk, tak ada satupun yang berani mengangkat wajah. Selamat pagi Pak, sambut mereka serentak. Selamat pagi, jawab Big Boss singkat. Lelaki berseragam formal serba hitam itu melangkah tegap. Dasi berwarna biru krim menambah wibawanya. Dada lebar, bahu bidang, otot tangan Rio membuat lawan jenisnya kelepek-kelepekan. Oh Pak Rio, mudah-mudahan aku dapat suami seperti dirimu, bisik Agnes sambil menatap punggung Rio yang hampir hilang di kejauhan. Kamu perfect and is the best. Tampan oke, jenius oke, tajir oke, tubuh Gumanan Agnes terhenti, menyadari sepasang mata berkacamata tebal menatap tepat di depan kedua netranya. Dasar sialan, bentak Agnes sambil memukul bahu Radian dengan kuat. Dasar sampah, apa kau tidak bisa tenang sejenak pun? Kenapa hidupmu seperti benalu terus mengusik hidupku, hah? Mulut Agnes mengumpat kesal kepada Radian. Radian hanya mangut-mangut mendekati kursi kerjanya. Kau tak takut dipecat?
Itu Pak Seo, lagi memperhatikan gerak-gerikmu. Radian sedikit memasang wajah serius sambil menunduk ke monitornya. What? Pak Radio Raharja memperhatikanku. Matilah aku. Agnes mengutuki dirinya sendiri. Secepat kilat, Agnes menuju kursi kerjanya dengan wajah kaku bercampur takut. Kasihan deh lu, kena kerjain, ucap Rio sambil mengedipkan mata kepada Agnes. Leoni dan Diana yang berdiri tidak jauh dari mereka terkekeh melihat drama yang mereka mainkan. Dasar kurang ajar kau, Radian. Sepulang jam kerja, aku akan menguliti tubuhmu hidup-hidup, ancam Agnes kesal. Radian hanya berpura-pura tidak mendengar sambil sibuk merapikan berkas di meja kerjanya. Leoni yang menyaksikan geleng-geleng kepala sambil tersenyum datar. Meeting hari ini cukup sampai di sini. Jika ada saran serta kalian keberatan dengan proyek baru ini, silakan argumentasikan di meeting minggu depan, sahut Rio sambil menutup buku file dan berkas di atas meja meeting. Bersamaan terdengar bunyi suara pintu, ruangan dibuka. Refleks, seluruh mata tertuju memandang wanita berpenampilan gemer yang muncul di depan pintu masuk ruangan meeting itu. Ya, gadis cantik itu menghumbar senyum menawan kepada seluruh manusia di ruangan meeting sambil sedikit menundukkan badan. Senyum menawannya kemudian beralih ke wajah milik Rio. Rio membalas dengan raut wajah datar, senyum dingin, dan memalingkan kembali wajahnya ke rekan-rekan bisnisnya. Siapakah wanita yang datang ke ruang meeting Rio? Kenapa Rio begitu dingin dengan wanita di hadapannya? Apakah wanita itu menyimpan perasaan kepada Rio?